Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam rahmatuhu fi qalbihi amin. Wa zakarul muhaqqiquna, dan telah menyebutkan oleh para ulama tahqiq min ahli tariqi, daripada ahli tariqah, anna man nadima ala zanbihi, bahwa orang yang telah menyesal atas dosanya, wa'tarafa bihi, dan dia mengakui dengan dosanya, faqad sha'at taubatuhu, maka sungguh sah oleh taubat. Li'anna Allah ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala lam yakussu alaina fi taubati abina Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Karena bahwa Allah ta'ala lam yakussu, tidaklah menceritakan alaina, kepada kita, fi taubati abina Sayyidina Adam, tentang taubat bapak kita Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Inilah i'tirafu wan nadama, kecuali pengakuan dari penyesalan. Walau kana sama amrun zaidun laqassahu alaina, maka jika ada di sana itu perkara yang lebih, niscaya ia akan kisahkan akan dia atas kami. Wa qawlu ulama'i, dan perkataan ulama, anna min syarti taubati al-iqla', bahwa di antara syarat taubat adalah anna min syarti taubati al-iqla', bahwa di antara syarat taubat adalah mencabut diri, wal azm, dan bercita-cita, alla ya'uda, bahwasanya dia enggak kembali lagi. Innama akhazuhu, hanyasanya mereka mengambil akan dia, bitoriqil istinbat, dengan jalan istinbat. Dia pakai ijtihad. Izin nadimu, karena bahwa orang yang menyesal, ala syai'in min lawazimihi, atas sesuatu dari pada segala kelazimannya. Kelaziman ini maksudnya hal-hal yang niscaya, yang enggak boleh enggak. Karena orang yang nyesal atas sesuatu daripada kelazimannya, artinya ya hal-hal yang niscaya, al-iqla'a. Ya. Al-iqla'u, mencabut diri, iqla'u, wal-azmu, dan bercita-cita, ala ya'udhu, bercita-cita bahwa dia enggak kembali. Wa maklumun, dan diketahui, anna bitaubati, bahwa dengan bertaubat, tughfaru hukukullahi ta'ala, diampuni akan hak-hak Allah ta'ala. Jadi hak-hak Allah diampuni kalau dia bertaubat. Wa zulmul abdi li nafsihi, dan zalimnya hamba kepada dirinya, birtikabil ma'asi, dengan melakukan segala kemaksiatan, diampuni kalau dia bertaubat. Duna syirki billahi ta'ala, tidak syirik kepada Allah ta'ala. Wa in kana huwa, sekalipun dosa syirik itu, yarji'u kembali ila zulmil abdi aidun, kepada zalimnya hamba juga. Waduna uquqil khalqi, tidak hak-hak makhluk, min malin wa ardin, daripada harta dan barang-barang berharga.
wasayatil kalamu alaihima insyaallah ta'ala, dan akan datang ya, pembicara atas keduanya insyaallah ta'ala. Wa bada'a syaikhu bitaubati, dan memulai oleh syaikh dengan taubat. Kenapa beliau mulainya pakai taubat? Li'annaha, karena bahwasanya taubat adalah asasun, dasar. Likulli maqamin, untuk setiap maqam. Ya taraqqa ilaihil abdu hatta yamuta, yang dapat naik kepada maqam itu oleh seorang hamba sehingga dia meninggal dunia. Jadi akan ada terus maqam itu sampai dia meninggal dunia. Orang yang bertaubat dengan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan diberikan oleh keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi maqam taubatnya istiqomah. Fakama, maka sebagaimana anna man la arda lahu wa la bina'a lahu, bahwa orang yang enggak ada tanah baginya enggak punya bangunan. Tapi zaman sekarang ada enggak punya tanah punya bangunan apartemen. Orang beli punya apartemen enggak punya tanah tapi punya bangunan. Kata kita, orang yang tinggal di apartemen orang kaya. Kata orang yang tinggal di apartemen, orang kaya itu yang punya tanah. Kalau saya mau gak punya tanah, orang miskin. Ngomong begitu. Kadzalika, seperti demikian, man la taubata, orang yang tidak punya taubat, lahu baginya wala ala lahu wala maqama, maka dia tidak punya al dan tidak punya maqam. Hal itu ya, makna yang datang kepada hati, datang kepada hati tanpa ada buat-buat, tanpa ada paksa, tanpa ada usaha, tanpa ada duka cita, sedih, tanpa ada senang, tanpa ada susah. Dia datang aja. Dan dia akan hilang ketika tampak ya, ketika tampak sifat-sifat nafsu. Tapi ketika dia dibiarkan, dia mengalir aja. Mengalir. Mulutnya ngomong aja tuh. Entar kalau umpama sifat itu sudah tetap, kapan aja terus ada, itu namanya maqam. Ya. Wa min kalamihim, di antara kalam mereka, man ahkama maqama taubatihi, siapa saja yang sudah mengokohkan maqam taubatnya, hafizahullahu taala min sa'iris sawa'ibil lati bil amal, maka Allah taala jaga dia dari sekalian ya, dari sekalian aib-aib yang ada pada amal. Allah jagain dia dari segala aib. Orang yang udah mengokohkan maqam taubat. Pengen berbuat ini enggak mau, pengen berbuat itu enggak mau. Siapa yang enggak mau ini? Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang pengen berbuat ya maksiat, mau aja berbuat maksiat. Ini ada sesuatu yang Allah benci sehingga digerakin. Makanya kita usahakan jangan sampai ada di hati kita suatu kebencian. Orang yang enggak pantas kita benci. Ya. Jadi Allah pelihara ia dari sawaib, sekalian sawaib apa?
ya, aib-aib, cacat-cacat yang ada pada amal-amal. Cacat amal apa? Riya, sum'ah, ujub. Itu dihilangin tuh riaknya, sum'ahnya dihilangin, ujubnya dihilangin. Itu orang yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara dirinya tuh. Jadi Allah beri rasa hatinya enggak mau melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran-kotoran hati, keaiban-keaiban hati dia jauhin. Sebaliknya orang yang dibiarkan oleh Allah khizlan, dia berbuat kemaksiatan gampang aja, berbuat kezaliman gampang aja. Kenapa? Ini boleh jadi Allah sudah tidak memberikan pertolongan lagi, Allah sudah murka kepadanya. Walaupun dibagi duit, murka kan gak enak. Istilahnya begitu, enggak sakit tapi dalam murka sama Allah. Kayak kita dibagi duit sama orang tua kita, umpama pergi sana, ini gue bagi duit. Duit buat apa kalau orang tua marah sama kita? Jangan sampai orang tua kita marah sama kita. Kalau dia marah sama kita, maafin aja. Ya. Ya. Kadang kan begitu orang tua sama anak. Yang bangor banget dibelain terus, diperhatiin terus. Yang soleh dibiarin aja. Biasanya yang jadi yang mana tuh, yang dibiarin aja itu. Cuma nggak boleh begitu juga jadi orang tua. Kita harus perhatiin, apalagi yang cari agama, yang ya, perhatiin kita itu agamanya. Oh, ini bagus nih. Ini kita harus perhatiin, berikan dia support. Kalau dia malah dimusuhi, tidak disukai, justru dibenci, ini takutnya di tengah tengah jalan patah semangat anak kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat anak sedang melakukan amal soleh, support, berikan motivasi biar dia mau terus berjalan. Jadi siapa yang mengokohkan makom taubatnya, Allah Ta'ala jaga dia dari sekalian aib-aib pada amal. Jadi kokohin kita punya taubatnya. Fa iya, maka dia itu naziru maqami zuhdi. Dia adalah sebanding dengan makom zuhud, ya, sama pada makom zuhud fi dunia, pada dunia. Zuhud terhadap dunia, yakfa zuhud sahibu, yang sahibnya menjaga dia. Min sa'iri ma ya'ju anil hilli ta'ala anil haqqi ta'ala, dari sekalian sesuatu yang dapat menghijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa azza, dan ia Syekh Ibrahim memberikan motivasi ala ikqa al istiqomati, atas istiqomah fi taubati, dalam bertobat. Istiqomah taubat. Kenapa? Li annahu, karena bahwasanya mata kana fi taubati i'wijajun in sahabba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu. Karena bahwasanya dia itu mata kapan-kapan, makana apa yang ada fi taubati, dalam taubat itu i'wijajun, kebengkokan. Udah taubat lalu bengkok. In sa'aba hukmu fi kulli maqamin ba'dahu, maka tercabut hukumnya pada maqam yang ba'dahu, setelahnya. Kalah dia, kalah.
kalau dia ada kebengkokan. Jadi kalau udah tobat benar-benar tobat, jangan di tengah tobat kemudian nggak kuat kerjain lagi, jangan. Jadi kalau udah bilang pengen tobat ntar akan dapat keutamaan fadilah bertobat. In sahabat hukmuhu, maka cabut oleh hukumnya fi kulli maqamin ba'dahu, pada setiap maqam setelahnya. Fayasiru ibnahu muhalhalan, maka jadilah airnya itu muhalhal. Jadilah bangunannya, fayasiru bina'uhu, jadilah bangunannya tipis. Kaman bana haitahu minal ladzina al-yabisi bi-ghaitin, seperti orang yang bangun akan temboknya dari laban. Minal labini, minal labini, dari batu bata. Al-yabisi yang kering, bi-ghaitin tinin, dari tanpa, dengan tanpa, serabut tanah ini, tanpa ada tanah. Jadi seperti orang yang bangun akan temboknya dari susu yang kering dengan tanpa tanah. Gimana tuh? Nggak tahan lama, nggak lama juga hancur. Diapain aja tuh? Belum ketimpa hujan, belum digelayutin sama bocah-bocah. Qala Sayyidi Muhammad ibn Inanin rahimallahu ta'ala, berkata oleh Sayyidi Muhammad bin Inan rahimallahu ta'ala, man istaqoma fi taubati, siapa saja yang istiqomah dalam taubatnya, anil ma'asi, dari segala maksiat, irtaqo, maka naik ila taubati, kepada taubat, min kulli ma la ya'ni, dari setiap sesuatu yang enggak ada manfaat. Apa yang enggak manfaat? Jadi disuruh taubatin yang enggak ada manfaatnya, ngobrol enggak ada manfaat, bengong enggak ada manfaat, itu disuruh taubatin. Waman lam yastaqim fiha, dan siapa yang tidak istiqomah dalam taubat, la yasumu minat taubati, maka ia tidak akan menyium, dia enggak menyium minat taubati, daripada taubat, minal fuduli, daripada yang lebih-lebih dunia, ra'ihatan, akan bau. Wala yakdiru, dan dia enggak mampu, ala ri'ayati khatirhi abadan, enggak mampu dia atas menjaga lintasan hatinya selama-lamanya. Artinya apa? Dia akan dikuasai oleh setan. Bataglibu, bahkan menguasai alih atasnya, khawatir ma'asi, lintasan-lintasan maksiat, hatta fi salati, sampai pada salatnya. Salatnya jadi rusak. Wa ta'amal qaulahu ta'ala, renungkan olehmu firman Allah Ta'ala, lil ma'sumil akbari, kepada seorang yang dipelihara, orang yang ma'sum dipelihara, al akbar, yang besar, fastaqim, istiqomalah engkau, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah istiqomah, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersama engkau. Fa amarahu, fa'amarahu Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memerintahkannya, bil istiqomati fi taubati, untuk istiqomah dalam taubat. Wa man taba ma'ahu, siapa yang bertobat bersamanya, min jami'at sebaih wa ummati, dari sekalian bapak, dari sekalian bibi-bibi, dari sekalian fastaqim, maka istiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu engkau diperintah, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersama engkau.
fa amarahu Allah taala bil istiqomati fi taubati, maka Allah taala perintahkan dia dengan istiqomah dalam taubat. Wa man taba ma'ahu, siapa yang bertobat bersamanya, min jami'at sabaihi wa ummati, daripada sekalian pengikut dan umatnya. Wa qala sayyidina, dan berkata tuanku Ali Al-Khawas rahimahullah taala, man istaqoma, siapa yang istiqomah fi taubatihi, dalam taubatnya. Jadi istiqomah enggak kaget-kagetan. Takut lagi benar-benar, lagi enggak. Jadi dia benar terus. Wa zaida, dan dia zuhud fi dunya, di dunia. Faqadin tawa fihi sa'irul maqamati wal ahwali shaliati. Maka sungguh terlipatlah padanya ya sekalian tempat-tempat dan hal-hal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.